Hai para fans McKim dan Luna, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Gimana? Pasti happy kan beberapa hari ini dapat asupan terus dari Maxim dan Luna. Dari di hari ulang tahun Luna Maya sampai lanjutan asupan vitamin C hari ini yang baru keluar. Momen Maxim dan Luna Maya kondangan bareng. Untung banget ya ada yang publish foto dan video mereka waktu kondangan ini. Soalnya kalau nunggu mereka sendiri yang posting itu nggak mungkin, karena mereka cukup tertutup untuk hubungan pribadi sekalipun dipublish paling sesekali aja. Ada yang salvo gak sama orang Luna Maya? Brandnya mahal banget, padahal makeup tipis, rambut juga cuma diikat aja, dan bajunya juga simpel, bukan gown yang wow. Tapi aura Luna Maya malah sangat terpancar di sini. Emang benar ya kata orang, kalau emang dasarnya sudah cantik, mau diapain aja tetap cantik. Tenang ya guys, asupannya gak cuma itu doang kok. Foto Maxim dan Luna sebelum berangkat ke Maroko, juga ada ya fans yang ketemu mereka di airport Turki. Ada yang bilang liburan ini hadiah dari Maxim untuk Luna. Secara Luna sangat suka traveling, jadi diberi hadiah liburan ke Maroko. Tapi ada yang bilang juga mereka ada kerjaan karena belum ada kepastian, jadi kita tunggu saja nanti update terbarunya. Apa jangan-jangan kemarin mereka foto prewedding di sana kan? Bisa jadi secara rumor mereka akan menikah tahun ini. Sangat ramai. Sekelas artis sudah biasa prewedding di luar negeri, diam-diam agar aman, soalnya kalau foto-foto di dalam negeri takut ketahuan, atau bisa jadi mereka cari perlengkapan rumah baru.